program Farm Estate diharapkan menjadi daerah lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa. Pelibatan Kementerian Pertahanan sendiri adalah khusus dalam lingkup kesiapan cadangan logistik nasional strategis atau CLS nasional. Berupa tanaman singkong untuk mendukung pertahanan negara yang masuk dalam lingkup kebijakan Food Estate pemerintah. Ide besar dari cadangan logistik ini di bawah Kementerian Pertahanan adalah pangan sebagai alat strategis bagi keamanan sebuah negara. Pangan sebagai alat strategi bagi keamanan sebuah negara. Makanan pada dasarnya dapat digunakan sebagai senjata yang sama kuat dengan sumber daya pertahanan lainnya. Adapun tujuan penyiapan CLS adalah pengembangan pertahanan yang kuat berdimensi holistik melalui penguatan pertahanan militer dan unit militer sekaligus. Hal ini berangkat dari kesadaran pemerintah bahwa pemenuhan hak pangan rakyat merupakan masalah strategis menyangkut jatuh bangunnya sebuah negara. Cadangan logistik dalam hal ini adalah salah satu aspek yang harus dipersiapkan dengan baik untuk menambah kemampuan dalam menangkal dan menanggulangi ancaman. Tanaman singkong merupakan salah satu komoditas yang bila dikelola dengan baik bisa memenuhi unsur CLS atau cadangan logistik strategis karena mempunyai daya adaptasi lingkungan yang tinggi, tidak memerlukan infrastruktur yang rumit, dan potensi spektrum penggunaan di industri yang luas baik sebagai bahan pangan, bahan pakan, bahan farmasi, atau bahan bio industri lainnya.